Di dalam satu perjalanan, kita melalui berbagai-bagai yang kita nampak, kita jumpa. Mungkin kita rasa sesuatu itu memberikan satu cerita baru kepada kita. Anda mungkin belum pernah sampai ke satu tempat yang mana saya dah lalui dan saya dah sampai untuk melihat sesuatu yang boleh dikatakan lain ataupun nampak hebat. Tempat ini saya lihat adalah satu lagi tempat yang menarik sebab dengan adanya aktiviti-aktiviti yang mungkin di tempat lain tak ada. Dan ini yang dikatakan satu lagi perjalanan dalam jelajah destinasi yang cikgu akan bawa kepada anda, dan anda akan lihat betapa hebatnya apa yang dah telah cikgu lalui, dan cikgu lihat sendiri bagaimana proses-proses yang dihasilkan. Pada kali ini, Cikgu Syarif bawa anda dalam jelajah destinasi, satu tempat yang cukup menarik. Anda tahu tak, Institut Biodiversity yang berada di Lancang Pahang bersebelahan dengan Kuala Ganda, satu lagi tempat yang boleh dikatakan amat penting dalam di bawah perhiritan negara kita. Apa yang anda lihat di belakang adalah salah satu lagi mamia ataupun yang telah diawetkan tentang awam belum yang satu masa dulu cukup gop namanya. Jom kita lihat lagi. Apa yang di hadapan saya? Ini adalah tulang dan kerangka asal badak Sumatera. Di sini, proses dijalankan dengan cukup teliti. Anda lihat, ini adalah kerangka original, tulang yang original, menghasilkan satu lagi bentuk asal badak Sumatera. Akhirnya, anda pernah dengar satu perkataan iaitu Scarface. Saya telah melakukan satu rakaman video pada tahun 2012. Sewaktu itu, saya dapat melihat Scarface ini masih hidup. Dia berada di pemeliharaan di bawah pilitan di sungai. Scarface ini adalah satu harimau Melaya. Satu harimau yang cukup gah satu masa dahulu. Kalau anda pernah dengar tentang cerita Pak Lah yang cuba dibaham oleh harimau, ia adalah Scarface. Tapi akhirnya, hari ini selepas 8 tahun, cikgu tidak melihat Scarface itu sendiri, dan dia sudah sampai masa untuk dia meninggalkan kita semua. Dan di Institut Biodiversity di Lancang Pahang telah menyimpankan sebagai satu memori yang cukup indah tentang Scarface yang kita jadikan dia sebagai kenangan kita semua.
Anda pernah dengar nama Lancang? Di satu kawasan dipanggil Bukit Rengit. Kalau pernah juga anda mendengar Kuala Gandah. Inilah satu kawasan kerau yang hutannya luas, masih lagi terpelihara dan terjaga. Sekarang ni Cikgu Syarif dalam Jelajah Destinasi bawa anda melihat apa yang paling menarik yang ada di sini.